keren sekali. Yo, assalamualaikum semuanya, kembali lagi di channel Surdi Gaming. Di video kali ini saya bakalan share mod Busid lagi ya. Nah, kali ini saya share mod Nissan UD guys, Tronton, dan modnya itu seperti ini guys ya. Nah, kita bisa langsung aja review modnya. Tapi kalian yang mau cobain modnya bisa simak dulu video ini sampai akhir. Jangan lupa juga ditekan tombol like, share, dan subscribe. Nyalakan loncengnya ya guys ya. Oke, langsung aja kita coba review dulu ya guys ya. Untuk bumpernya itu bumper kayak gini. Nah, modnya ini udah saya pernah share dulu. Cuman waktu itu muatannya itu muatan kayu guys. Dan sekarang saya udah ganti menjadi terpal kotak ya guys ya. Oke, untuk ban belakangnya Tronton ya, kayak gini. Dan untuk apa lagi guys, untuk terpalnya di sini terpal kotak. Dan langsung aja kita coba masuk ke truknya guys, kita coba review nanti fitur-fiturnya ya guys ya. Oke, untuk interiornya kayak gini ya, interiornya atau kabinnya itu kayak gini, ada steering, ada GPS, dan steeringnya ini udah saya ganti guys. Kalau dulu pernah saya share beberapa bulan yang lalu atau mungkin tahun lah, gak tahu juga. Steering itu masih steering kayak ragasa gitu ya. Sekarang saya ganti nih. Saya cari di Google ya. Steering itu hampir mirip kayak gini lah kalau Nissan UD ya. Terus saya pakai steeringnya Isuzu NMR guys. Nah, sebelumnya kan di sini ada logo Isuzu NMR-nya ya. Jadi sekarang saya edit lagi nih menjadi ada logo UD-nya coy. Oke, untuk speedometernya kayak gitu, saya juga kurang tahu lah. Ya, untuk wipernya di sini berfungsi ya. Langsung aja kita coba review fitur-fitur animasinya guys. Untuk wiper di sini berfungsi ya. Untuk animasi pintu di sini, pintu kanan sama kiri coy. Oke, untuk animasinya di sini seperti biasa ada 3 animasi. Langsung aja kita cobain guys. Untuk anim pertama itu ngejungkitin headnya ya, jadi kayak gini guys. Dan untuk animasi kedua di sini tuh hilangin terpalnya coy, jadi kosongan ya. Oke, untuk animasi ketiga di sini tuh hilangin apa ya? Tuh. Ngeceperin suspensi sama hilangin apa guys ya, di bawah bumper sama hilangin stainless di bawah pelindung guys tuh. Oke, nanti kalian kalau mau cobain modnya langsung aja guys, linknya di deskripsi. Tapi langkahnya kalian like dulu dan subscribe, nyalakan loncengnya. Dan insyaallah saya next share mod, saya bakal share varian yang engkel tapi bok gitu ya. Oke, untuk lampu di sini lampu nyala ya. Lampu nyala, untuk hazard sini nyala guys. Oke, untuk apa lagi guys, gak ada lagi ya. Ya mungkin kayak gini aja ya fitur modnya. Nanti kita bakal cobain juga nih suspensi sama remnya guys, apakah pakem atau enggak. Kalian simak aja ya videonya sampai selesai guys. Kalian bisa download aja modnya di deskripsi kalau kalian mau cobain modnya guys. Oke, langsung aja kita gaskan coy. Dan kita coba sekarang masuk dari interior guys. Nah, dari interior itu lumayan gelap juga ya guys ya. Lipernya ini dari Maserian Project. Dan apa lagi guys, untuk part steering ini dari Mas Dobleng ya. Saya edit lagi. Terus untuk kredit mod lengkapnya kalian bisa baca-baca aja guys di deskripsi ya. Oke, kita di sini sambil jalan-jalan aja ya di map Palembang guys. Dan di sini saya ngerekordnya itu jam 5:38 coy. Udah lumayan sore ya guys ya. Oke, di depan lampu merah, tapi kita bakal terobos aja karena nunggu lampu merah itu bakal membosankan gitu ya. Untuk suspensinya kita langsung aja cobain guys, tapi nanti dulu soalnya di depan itu ada bundaran ya. Jadi nanti kita bakal cari jalan yang lurus untuk mengolengkan guys. Apakah olengnya enak atau kayak gimana, mudah guling atau kayak gimana, kalian simak aja videonya sampai selesai guys. Oke, dan untuk suspensinya di sini agak keras dikit sih. Agak keras dikit, dan yang penting gak mudah guling aja ya. Oke, dan kita langsung aja guys tes olengnya coy. Untuk olengnya tuh, ini dia olengnya guys, lumayan enak sih ya. Truk sebesar ini olengnya kayak gini lumayan enak lah. Jadi gak terlalu empuk dan gak terlalu keras guys. Oke, ada kepetnya juga yang bisa gerak-gerak coy. Mantap lah ya. Oke, untuk apa lagi guys, untuk suspensinya kayak gini ya tuh. Kalian bisa lihat sendiri ya. Suspensinya lumayan enak, enak gimana gitu ya. Oke, untuk remnya guys, untuk rem di sini tuh pakem, lumayan pakem ya. Oke, mantap-mantap. Dan untuk bannya ini dari Mas Hari Sadewo ya. Saya ambil dari mod Hino-nya cuy. Dan untuk terpalnya ini dari Mas Ari Andrian. Terus saya sedikit jelas-jelasin dulu ya part-partnya guys. Siapa tahu kalian ada yang mau tahu gitu.
Untuk modnya ini base-nya dari Mas Fikri, terus diedit sama di-convert ke game GTA itu oleh Mas AST Project guys, dan saya edit lagi sama saya convert lagi ke game Bus Simulator Indonesia atau game Busid ya guys ya. Untuk livery-nya dari Mas Rian Project, dan apa ya, di sini saya pakai, gak pakai apa ya, katanya gak buat 3D 3D gitu guys. Ini saya udah pakai AO ya, atau buat AO nya guys. Cuman seperti biasa, saya juga masih belajar membuat AO gitu ya guys ya. Jadi saya masih jelek gitu guys, AO nya itu masih jelek, masih belum detail seperti buatan orang lain. Aduh, kan dari dalam itu gelap banget coy, kita malah nubruk gitu kan. Ya mungkin berhubung durasinya kelamaan sama waktunya juga udah sore ya, mungkin videonya sampai sini aja buat teman-teman semuanya yang udah klik video ini, yang udah like, yang udah share, yang udah komentar. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya guys. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And bye-bye.